3, 2, 1, mulai. Oke, okay, mulai. Mantap. Ayo. Let's go. Gua sengaja bawa anak-anak kesini biar mereka ngerasain kalau di alam itu seperti apa. Seru kan? Aduh, mata masih ngantuk nih. Cepet-cepet. Kita udah harus jalan pagi-pagi karena kita mau main sepeda. Sekarang jam udah telat. Harusnya jam 7 nih, udah setengah 8. Malum lah, soalnya nih, lihat nih. Si kecil mau, ini yang ngurusin kecil-kecil begini nih, yang agak lama nih. Kamu ready? Kamu ready? Ya. Kamu ready? Pas dulu dong. Pas dulu. Oke, okay, kalau gitu kita ready. Om Ian juga udah ready tuh. Waduh, kaki. Kakinya udah pakai gituan juga tuh. Masih cedera soalnya. Oke, okay, kita udah siap semua udah masuk mobil. Sampai di sana ya. Yuk, Ken, yuk. Eh, halo, Pak. See you. Selamat pagi dari Nanggulan Kulon Progo. Nah, tepatnya di Geblek Pari. Tulisannya Geblek. Orang mungkin kalau yang nggak ngerti bacanya Geblek. Padahal Geblek, Pak. Jadi, ini tempatnya keren banget kan. Jadi baru hari ini kita ngajak anak-anak liburan. Sekali-sekali kita ke sawah, main sepeda. Teman-teman dari Texa Adventure juga udah ready nih buat dampingin kita nanti. Kita akan naik sepeda. Kalau mereka sih biasa 20 kilo. Tapi kalau kita 2 kilo aja. DP dulu DP. Enggak usah terlalu over dulu ya kan. Abang dia udah ready juga. Nah, ya kayaknya masih ngantuk nih. Soalnya disuruh bangun pagi. Abang Kenzi udah ready juga, semua udah ready. Nah, kalau enggak seperti ini kita mungkin kalau di Jakarta susah dapetin nuansa-nuansa seperti ini. Nah, ini kita kesana mobilnya kayaknya nggak bisa, jadi kita harus jalan kaki sampai di sana. Tuh, Bang, bener, Bang. Kalau Jakarta semua gedung. Nah, ini, Bang, ini namanya Bukit Menoreh ya? Iya. Betul ya, Bukit Menoreh. Jadi dulu cerita zaman dulu tuh, tadi saya tahu dari supir Mas Oni, kalau nggak salah Jenderal Sudirman ya. Jenderal Sudirman dulu waktu masa peperangan beliau almarhum pernah melakukan perjalanan di Bukit Menoreh ini. Juga kalau nggak salah juga kata ada cerita Pangeran Diponegoro juga. Nah, jadi ini kisahnya banyak cerita-ceritanya tentang Bukit Menoreh. Kalau nggak salah dulu filmnya juga ada Pertempuran Bukit Menoreh kalau saya tidak salah. Jadi markas kita di sana, standby-nya di sana, sepedanya semua di sana. Assalamualaikum, selamat pagi. Iya. Ayo kita nyanyi tentang lagu sawah yuk. Sawah, ladang, laut dan udara. Minumlah sebelum bapak. Iya, salah ya, bukan begitu ya. Tentang sawah apa ya? Lagu tentang sawah. Sawah hijau terbentang luas. Bukan ya? Bukan gitu lagunya ya? Sawah S-A-W-A-H. Sawah S-A-W-A-H. Weh, sepedanya udah ready tuh. Sepedanya sudah ready. Sugeng Rawo. Sugeng Rawo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Istirahat nyaman. Alhamdulillah. Nah, ini keluarga semua. Siap, Ibu. Nih anak-anak semua. Yuk, yuk. Dede, ayo kita nikmatin dulu nih di tengah-tengah sawah. Ih, ini dia. Waktu itu saya lihat di foto teman-teman Om Dodi. Di depan Om Dodi. Kita juga warna satu, Pak Irfan ada semua. Monggo, monggo, monggo. Iya, iya, iya. Monggo. Dede tuh. Ada snack di pasar ayo, nih. Ayo mau sarapan dulu. Lova kalau nanti mau pilih sepedanya. Woi, sepeda ini ada nih, otopet juga ada. Jadi nyantai, kita nyantai kita semuanya. Jadi ini apa istilahnya tempat apa namanya? Meeting venue. Point. Venue-nya. Venue. Venue-nya. Jadi ini venue di tengah sawah. Ah. Seperti itu. Jadi startnya dari sini nanti nih. Startnya dari sini. Kita udah lihat sepeda-sepedanya banyak banget di sini, segala macam. Lova, Lova. Sama Kenzi nanti bisa pilih tuh. Iya. Yang sepeda yang mana? Iya. Ini bike apa nih? Sepeda. Bike X
Experience. Bike Experience. Ini punyanya juga Texa Adventure. Punya ya? Texa Adventure. Jadi kita ngasih sepedaan yang benar-benar experience, enggak nah, seperti dia. Sepedaan yang biasa-biasanya. Nah, ini dia. Pokoknya buat teman-teman semua yang mau liburan ke Jogja, mau main ke tempat-tempat kayak begini, recommended buat bareng sama Texa Adventure. Nih, lihat tuh. Keren banget tuh di sana. Woi, si foto di sini nih. Foto di sini tuh Sugeng Rawuh, Anggertawani dan keluarga. Apa artinya Sugeng Rawuh? Selamat datang. Selamat datang. Selamat Jawa datang. Halusnya. Sugeng tuh selamat. Selamat. Oh, jadi kalau teman saya namanya Sugeng sini. Selamat. Oh. Jadi kalau ada teman saya namanya Sugeng, namanya selamat, selamat tuh. Iya. Oh, oke okay, oke. Okay. Wah, ntar kalau misalnya punya anak lagi namain Sugeng aja. Biar selamat ya. Thank you ya, Mas. Ini ada beras kencur juga buat jamu. Ah, beras kencur boleh. Nah, jadi kita juga ada aku mau pakai yang ini deh sebenarnya. Yes. Kita juga ada perusahaan namanya Kang Sayur. Oh, Kang Sayur. Kang Sayur ini kita khusus buat jualan online. Oh. Jadi orang beli sayur yang mungkin sehariannya kerjanya sibuk, tinggal di rumah, terus tinggal masukin di apa reflon aja, matang. Wih, instan jadi. Instan. Gak perlu repot-repot. Gak perlu repot-repot. Tapi sehat. Sehat dong. Oh, dan mantap. Higienis. Higienis itu yang paling penting. Gitu. Wah, foto dulu. Foto dulu. Oke guys, jadi aku pakai sepeda untuk sepedaan, soalnya namanya sepedaan bukan skuteran. Tadi aku udah coba main skuter, ternyata pusing juga ya guys, soalnya jalanannya gini-gini, jadi gitu-gitu, jadi nggak bisa lihat. Ya udah aku pakai sepedanya ya guys. Ya, balapan yuk mah? Gitu tuh apa? Papa cepetan, nanti kesiangan. Kita coba-coba dulu. Tumbangnya udah di sana tuh. Mami. Lom. Oke, saya briefing sebentar sebelum ya, okay. Cuaca semakin panas ya. Ayo, benar. Ya, Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Oni ya, saya yang akan memandu bersepeda pada pagi hari ini rute 20 kilo ya, Pak ya. Ah, 20 kilo. 20 kilo. 20 kilo kecil ini. Kita rutenya nanti muter ini aja, Pak. Ya. Sama ini nanti banyakin spot-spot foto aja, Pak, sama ya. Video sama gitu kan. Nah. Terus nanti kita finishnya di sini lagi. Sini lagi. Ya. Oke. Okay. Siap. Kita ready. Oke. Okay. Ini pengoperannya tadi udah siapa ya? Tasnya mau dibawain, Pak? Boleh. Biar boleh enak boleh. Goesnya. Soalnya banyak ada 5M di sini. Ada 5M, Pak. 5M. 5M ya. Pak. Kasal air. Ready? 3, 2, 1, mulai. Oke, kawan. Mantap. Ayo. Ayo. Ayo kita bareng jalannya bareng. Ayo, bareng. Ayo, Mang. Jalan. Kamu enggak pakai kacamata hitam, Pak? Ini? Oh, udah itu ya, udah ber ini. Eh, Pak, kamu di tengah. Seru banget. Ah, ini sih masih celetek. Masih kuat lah, kira-kira 10 kilo lagi juga masih oke lah. Cuma karena udah siang, udah panas. Takut hitam nih badan. Jadi kita cukuplah 2 kilo dulu lah. Tapi seru, enak banget. Udaranya segar di sini, masih bersih, masih asri. Jadi belum banyak kendaraan. Enak, belum banyak ada polusi-polusi, jadi enak. Gimana, Love? Ayo, oke. Ayo, oke. Ya, besok belajar ini ya, sepeda ya? Insya Allah. Ada babi. Bukan, Pak. Kenapa? Kenapa aku bolong?
mana? Channelnya bolong. Gak apa-apa lah. Makasih. Yo, makasih. Alhamdulillah kita udah sampai ini, udah di garis finish. Tadi muter-muter 30 kilo ya. Tadi 30 kilo. 30 kg. Ayo turun Bapak. Aduh. Jadi ini saya langsung disambut sama yang punya Jogja. Wow. Aduh. Teman di Jogja nih. Halo. Apa kabar? Mbak Gita. Iya. Halo. Aduh, makasih. Lah ini Ibu Nita ini yang servis kita di sini. Terima kasih loh. Mas, makasih. Ini baru sesi pertama. Baru habis sesi ini pertama. Nyemplung. Habis ini berendam. Terima kasih Mbak Nita, terima sama-sama, kasih. Sama-sama, Mas. Enjoy pokoknya. Pokoknya kita lihat nanti keseruannya, pokoknya masih ada lagi lah. Masih banyak kita jelajahin. Yes, kita udah sampai tempatnya. Ini sungainya di sana. Ini kalau menurut cerita dari teman-teman, ini adalah apa namanya? Tempat tempuran. Pertemuan. Pertemuan dua sungai. Pertemuan dua sungai. Namanya Tempuran. Namanya Tempuran. Nama tempatnya Bendung Kayangan. Nama tempatnya Bendung Kayangan. Ini juga ada restonya, dapur Kayangan, keren banget, bagus banget. Langsung kalau kita ke sana tuh ada itu, ada kayak air terjun. Ada. Ya? Kecil tapi ya. Kayak curug gitu. Kolam rendam lah. Kolam rendam. Ah, kita pengen nyebur ke dalamnya. Anak-anak. Eh, cebur situ. Main air. Let's go. Ya. Ayo Seng, yuk. Ininya naikin, celana naikin. Ini dingin. Enggak, gak takut. Licin mas. Enggak, gak takut, enak. Jangan diinjak. Yang hijau jangan diinjak. Halo guys. We are on an adventure. Kita mau kemana, Ken? Kita jalan-jalan ke sungai. Seru nih guys, pertama kali sebenarnya. Aku belum pernah kayak gini jalan di sungai. Pernahnya jalan di lumpur. Alam indah sekali, alam indah. Oh, sekarang kita mau ke tempat sana. Oh, kita di sana. Kita di sana. Ya. Gua sengaja bawa anak-anak kesini biar mereka ngerasain kalau di alam itu seperti apa. Seru kan ternyata. Pada panik. Hey bang, selamat bang. Halo geng, tadi kita udah habis berenang-berenang di air terjun itu. Sekarang kita cabut. Jangan dulu lah. Saya belum makan, lapar pak. Anda lapar? Anda lapar, saya lapar. Oke, kalau memang lapar. Cuma kita jangan bikin aku makan dulu dong pak. Siap. Papa masakin kalau begitu. Tapi keburu gak pak? Tenang aja Ken, masaknya gak lama kok. Oke? Oke. Sip, bentar. A few moments later. Kira-kira papa masak apa ya? Coba kita kesana. Ini dia. Woi. Mie ijo lemonilo. Silakan duduk, silakan. Please sit down. Kelihatannya enak ya, Pak? Bukan kelihatannya lagi, emang enak ya. Apalagi kita makan pemandangannya di belakang. Ijo. Iya, pas ijo, nuansanya hijau ya kan. Untung ada mie ijo lemonilo, praktis dan gampang dimasak, Ken. Sikat, Ken. Enak enggak buat Bapak? Mantap. Mangga, Om. Masaknya nggak lama ya, Pak? Iya dong, walaupun Papa buru-buru, tapi tetap Papa harus kasih pilihan lebih sehat
cek aja bungkusin. Kayak mie lemonilo ini, mie hijau pilihan kita. Enak. Hey. Enak nih kelihatannya. Yoi, mau nyobain bang? Boleh. Ah, satu sop. Enak nih. Habisin semua aja, Ken. Iyalah, Bah. Kalau mie jolemilo pasti habis. Ini enak banget nih, Bah. Oh, mau dong. Bagiin apa? Lah. Makan diri aja nih. 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 Laper banget nih kayaknya. Udah kenyang? Dah. Udah kenyang? Yuk, let's go. Kita cabut. Alhamdulillah, selesai juga petualangan si Taulani. Ciela, kita keliling-keliling sama tadi sama keluarga, masuk sungai ya, kayak terjun, dan semuanya tidak lepas dari support dan bantuan all team dari Texas Adventure. Keren banget mereka ini, luar biasa lah. Pokoknya kita semua dilindungi, nyebrangin apa namanya sungai. Sebenarnya tadi saya sendiri nggak apa-apa, cuman saya pengen aja dipegangin gitu biar kelihatannya kayak wah seolah-olah gimana. Tadi juga sepeda dikawal sama teman-teman dari Texas Adventure. Wah, terima kasih ya. Oke, ini juga nih. Ini dari Texas Adventure. Ini nyemplung tadi. Seru ya tadi ya, Bang. Seru banget. Nah, buat teman-teman semua, kalau mau petualangan seperti kita, langsung aja hubungin Texas Adventure. Instagramnya apa, Mas? Texas Adventure. Texas Adventure, langsung aja di-follow dan juga dilihat semua foto. Pasti ada foto-foto kita di situ. Pasti. Ayo, okay, let's go. Okay.